Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Delpi dalam pembelajaran TIK di kelas 1 dengan tema Coloring the Shape. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya yuk teman-teman kita simak video tutorial berikut ini. Nah, setelah kita menyusun shape menjadi sebuah robot di pekan lalu, kita akan melanjutkan proyek mewarnai shape robot tersebut. Nah, sebelum kita memulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke step 1. Nah, kita akan memberi warna pada shape robot. Namun sebelum kita tambahkan, dahulu aksesoris yang akan membuat robot kita lebih bagus. Kita dapat membuat beberapa shape di tubuh robot. Ada bintang atau bunga-bunga di sekitar robot. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 86 ya. Nah, Bapak coba menambahkan seperti yang ada di halaman 86. Nih, kita tambahkan aksesorisnya. Terus tambahkan lagi bentuk untuk shape yang ini. Nah, terus tambahkan lagi gambar hati. Nah, terus tambahkan lagi bintang-bintang pada pinggiran robot. Teman-teman boleh tambahkan yang lain ya, bebas. Nah, lanjut kita ke step 2. Kita akan memberikan warna untuk gambar robot kita tersebut. Caranya sangat mudah teman-teman, hanya dengan menggunakan cat tumpah atau area style, terus filling ya, yang ada di halaman 87 itu caranya ya. Terus teman-teman, ini ada color teman-teman, terus tinggal pilih warnanya. Lanjut teman-teman ke step 3 selanjutnya, warnailah seluruh gambar yang telah kalian buat. Pilih warna yang disukai di area filling. Hasilnya akan tampak seperti gambar yang ada di halaman 88. Nah, teman-teman bebas, boleh samakan kayak di halaman 88 atau beda dengan yang di modul. Nah, ini Bapak mencoba samakan dengan yang di modul ya. Nah, ini kita mulai dari kepalanya. Nah, kepalanya itu berwarna warna apa itu teman-teman? Nah, teman-teman tinggal pilih kategori warna yang teman-teman sukai. Warna ungu, nih magenta boleh. Terus matanya warna di luarnya warna abu-abu. Nih abu-abu. Nah, abu-abu. Terus di dalam matanya warna hitam, black. Terus hidungnya warna abu-abu. Mulutnya boleh diwarnain merah, mulutnya merah. Bebas teman-teman ya. Terus badannya warna hijau mana hijau, boleh warna hijau yang ini nih, warna hijau atau warna yang lain, ini banyak nih green. Nah, terus ininya aksesorisnya warna kuning yellow. Terus yang di dadanya warna merah. Terus hatinya warna, nah boleh diganti boleh enggak nih hatinya. Warnanya agak terang-terang nih. Nah, terus lengannya warna hijau muda. Nih, hijau muda. Nah, terus telapak tangannya warna merah.
warna merah, red. Lanjut ke kakinya. Kakinya kita kasih warna ungu atau merah dah, merah. Nah, merah. Merah yang terang, merah gelap. Ini merah gelap. Nah, terus sepatunya misalnya warna hitam. Nah, hitam. Ini bebas ya, teman-teman ya. Nah, yang penting sama kiri dan kanan. Terus bintangnya warna-warni boleh, ada warna kuning, ada warna merah, terus ada warna apa nama tuh, hijau boleh ya, ada warna apa lagi nih, warna yang ini juga ganti nggak apa-apa. Nah, ini udah selesai diwarnain, teman-teman langsung ke step 4. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa kalimat di bawah gambar robot tersebut. Tekan enter sampai kursor berada di bawah gambar robot. Nah, teman-teman tekan enter sampai dia pindah kursornya di bawah kaki robot. Nah, setelah itu teman-teman ke step 5. Ketikkan sebuah kalimat yang menceritakan tentang robot yang telah kalian buat. Nah, kalimatnya ada di kotak warna merah di buku halaman 89. Nah, tulisannya adalah, ini robot buatanku. Dia memiliki mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Aku memberi robot ini sebuah nama. Namanya adalah Robota. Alhamdulillah, aku bisa membuat robot. Nah, teman-teman bisa memberi warna. Itu langsung ke step 6. Teksnya menjadi berwarna. Klik 3 kali pada teks. Pilih warna yang kalian sukai dengan cara klik font color. Nih, teman-teman bisa klik 3 kali atau teman-teman bisa seleksi dengan di drag biar semuanya terseleksi warna biru, baru teman-teman pilih warna font color yang teman-teman sukai. Misalnya mau warna merah, hijau atau warna yang lain. Ini banyak. Nah, ini coba ganti warna merah. Nah, alhamdulillah, subhanallah ya. Bagus sekali hasilnya ya nih teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat membuat robot dengan model lain dari susunan shape yang lain loh di rumah. Oke. Cukup ya dari Bapak untuk penyelesaian pembuatan project robot buatanku. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.